Kunci ya Allah semua pergerakan ya Allah. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awshayna hum fa hum la yubsirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hari ni pesakit kita daripada Hasan bin Greek. Okay, jadi bila tengok video ustaz tu jadi macau. Masa video yang semalam tu ustaz tengah nak tarik satu orang tu. Ustaz baca, terus dia masuk, dia buka. Bersilat apa? Dia buka macam ni. Ustaz sedar. Benda terkawal tapi kita dalam sedar agak lah. Dia cakap bahasa Cina Jepun tu, Zongzi apa entah. Dia benda tu cakap bahasa Jepun? Benda tu bahasa Jepun ke Cina entah macam tu, tak ada faham juga. Tapi benda tu kenapa dia cakap tu saya tak tahu. Mereka saya try panggil dia lah, kalau dia ada lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khadam murab, khadam jasad, wajin saka, wajin sihir yang ada kaitan dengan hamba Allah ni. Innama amruhu idza arada shay'an an yakula lahu. Masuk sekarang. Nak cakap masuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa urusan kamu dengan dia? Apa urusan kamu dengan dia? Kenapa duduk dalam badan dia? Kenapa kacau dia? Adakah kamu nak sihir dia? Kenapa kacau dia? Adakah kamu kacau satu keluarga dia? Jangan marah aku. Aku tak akan serang kamu. Macam mana kamu tengok aku sekarang? Aku sedang tidak menyerang. Aku sedang bercakap. Tapi kalau kamu minta diserang, kamu tak mampu dengan tuan-tuan kamu sekali beli out. Habis. Anak. Faham? Cakap dengan baik, aku tak akan kacau kamu. Kalau kamu betul kamu tak bersalah, tuan kamu dia hantar kamu, aku hantar balik kamu je. Boleh? Sekarang aku nak tanya kamu, apa urusan kamu dalam badan ni? Buka mulut. Cakap. Jangan takut tuan kamu. Tuan kamu pun takut aku. Boleh? Cakap. Kamu buat dia ke keluarga dia ni? Kamu sihir ke musaka ni? Cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cakap. Apa urusan kamu dengan dia? Untuk apa kacau dia? Untuk apa masuk dalam badan dia? Tadi nak bercakap senyap dah. Nak kecut dia. Untuk apa urusan kamu dalam badan dia? Cakaplah. Tadi menjerit lah apalah. Sekarang hilang habis dah. Kalau mimpi apa bang? Dia orang jaga mimpi tapi dia kecil sampai sekarang saya tanya. Jadi saya pernah mimpi ada keluarga meninggal. Keluarga meninggal lagi? Bagi barang tu tak? Bergunan bagi barang tu tak ada. Tapi sebelum ni berubat. Berubat juga dia cakap kena sihir lah. Kena sihir? Kena sihir. Macam orang nak hantar ke kedai. Terkena sihir. Abang meniaga? Tak. Kadang-kadang buat drive food. Tapi semalam tu kerasukan cakap Jepun semua. Cakap Cina mana apa dan Cina tak faham lah. Cina Jepun apa dah. Mana tak ada lah Cina. Takut tu Ustaz. Buka tangan kanan kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kamu bersaka keturunan genggam tapak tangan kanan dia. Aku tahu kamu ada bersaka pusaka dia. Ada berdamping dengan dia. Falamma al-kawqala Musa ma jiktum bihisih. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah sayubtiluh. Inna Allah
aku takkan serang kamu. Aku takkan serang kamu. Inna ma'amu. What's the message? What's the message? What's the message? What's the message? Duduk. What's the message? Haa, cara cakap duduk. Cakap bahasa aku faham. Bahasa Melayu. Apa urusan kamu dengan aku? Sakit! 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 Sakitlah! What's it? What? Janganlah, Wan. Kamu tak mampu. Kamu tak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sayyidi Ahmad al-Badawi. Qaddasallahu sirrakum. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk! Aduh, janganlah, Wan. Janganlah, Wan. Aku takut kamu sakit nanti. Allah. Duduk, janganlah, Wan. Allah. Mimpi bagi barang tak pernah? Saya tak ingat mimpi. Saya tak ingat langsung eh? Oh, mimpi jarang. Tengok kebocoran badan kamu besar ni. Yang lain boleh tumpang sekali ni. Dia bocor badan dia. Dah lama kena satu. Memang dia bentuk keturunan tu memang ada bukaan nurani ataupun ilmu-ilmu ni dah ada keturunan dia. Silat ke apa tak? Tak tahulah apa lah. Orang dulu-dulu punya lah. Cina ke apa ke apa ke. Cina ni main menumpang ni. Tak tahu kenapa ni. Dia ada laluan dia. Ada laluan. Sebab kita kena check sesuatu ni. Takut yang takut yang masuk tu. Saya kena check sesuatu. Sebab saya tak nak serang. Bila saya dia tak nak cakap, saya mula baca ayat batasih. Dia mula nak bagi dia aksi. Saya panggil dia bercakap, dia tak nak. Dia sekejap ada, sekejap tak ada. Cina masuk. Apa dia? Pernah ambil ilmu apa-apa? Tak pernah? Tak ada. Kebal ke apa? Tak ada? Tak ada. Tapi masa yang berubat hari tu, ada bagi satu cincin ni. Cincin lah. Kita belilah cincin tu. Ada baca ayat lah. Masa tu kerasukan dah belum? Selepas tu. Selepas dah selesai semua. Baru kerasukan? Tak. Masuk dulu. Yelah, orang tu bagi cincin nak bagi penindin diri kamu sebenarnya. Tapi benda tu dah tak pakai apa dah. Nak bagi penindin diri kamu. Ada masalah pun cincin tu. Cuma sekarang ni saya... Cuma kalau macam saya ke jumpa tepi jalan ke, saya... Barang-barang tu saya tengok benda pelik-pelik ke, saya letak balik. Ada sekali tu duit shilling kat dalam raga. Siapa? Tak saya tengok. Saya buang lah, saya tak ambil. Saya tak baru ambil di mana apa ke, mimpi ke. Saya tak ingat kalau mimpi. Cuma mimpi mak ke ayah itu meninggal. Maksud saya sedih. Mak ayah ada lagi? Ada lagi. Kena sihir juga? Tak. Sihat? Yang sihat, alhamdulillah. Kakak je lah. Kakak tu daripada bertahun dah. Kesian dah. Daripada umur macam saya. Masa tu kamu sihat lagi? Masa tu saya sihat lagi. Adik-adik berapa? Adik-adik 4. Semua kena macam ni? Tak, saya dengan kakak saya. Yang lain? Tak ada simptom? Tak ada. Saya ada langsung tak ada. Yang kamu, kakak kamu yang kamu ni lebih kurang ke lain? Kamu nampak gayanya? Kakak dia jenis kalau kita saya pernah pergi berubat dengan dia sekali tengah tu, dia jenis menangis. Tu ya. Menangis saja. Lepas tu kesan-kesan muka dia tu, air bisa keluar, air bisa. Muka, tapak tangan dengan kaki yang dedah urat. Tapi kamu yang banyak tolong kakak kamu? Sebenarnya? Tolong macam mana? Tolong berubat semua buat gigi dia? Tak. Tak juga? Mak ayah keluarga saya. Sebab saya kerja kat sini. Okey. Cuma kadang-kadang satu balik, saya balik itu dia yang nak pergi berubat. Tapi saya ikut sekali itu sebab saya nampak ni macam orang gemuk pecah lemak. Habis kat peha ni. Start cerita bawa kerasukan kamu? Start benda tu saya rasa macam dia cari sikit tau. Saya rasa macam tak selesa lah. Dia macam malas. Macam isyak pun kadang-kadang ke subuh. Kadang-kadang tak solat isyak tu. Ustaz buat ikramu tu boleh ikut sampai habis tak? Kamu tu sampai habis. InsyaAllah ke. Try buat ikramu tu. Tengok. Okay, buka kanan kiri tangan. Okay. Tengok dulu.
Assalamualaikum. Kalau sih tapak tangan kiri, kalau saka tapak tangan kanan. Kumpul sekarang. Kaf ha ya insaf. Kanan ke kiri ke bas? Jom. Cek. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis sihr innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalan mufsidin. Ha. Dalam kontrol diri lagi. Kanan ke kiri? Aku mahu sekuat. Dua-dua. Dua-dua. Kamu rasa kanan ke kiri? Tangan kamu dah gerak tu. Kamu rasa, kamu tengok di mana? Kiri kanan? Kebas? Nucuk-nucuk? Dua-dua. Dua-dua kan? Baik. Kalau betul ada saka keturunan, kita tengok. Assalamualaikum wahai saka baka. Saka keturunan. Daripada keturunan ni, kalau kamu benar ada dalam badan dia, hadirkan dirimu. Assalamualaikum wa'ala ibadillah salihin. Hadirkan dirimu. Assalamualaikum. Kalau kamu jenazah menjaga keturunan ni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa urusan kamu dengan dia? Kenapa ada banyak jin dalam badan dia? Benar kamu menjaga keturunan ni? Cakap. Kenapa tak boleh cakap? Kamu siapa ni? Pendekar? Cakap baik-baik. Kita semua adalah hamba Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak ada siapa yang hebat di atas muka bumi melainkan Allah. Boleh? Rasulullah adalah ikutan kita. Faham? Kenapa dalam tubuh dia ni? Kenapa banyak jin dalam badan dia ni? Apa urusan kamu dengan dia? Ke kamu yang izinkan jin-jin ni masuk? Ha? Ke kamu nak marah kepada dia? Tak bagi makan kamu ke? Ha? Cakap. Jigir mata, mata dia jigir. Cakaplah. Apa sebab? Apa urusan dia? Kenapa? Cakap. Cakaplah. Kamu menjaga dia? Kamu saka baka dia? Ke kamu tak umur tu sendiri? Kamu nak cari aku kan? Duduk. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ini adalah sesi iklan nak beritahu mengenai kasturi syifak dan sabun kayu kemuning hitam. Dua ni adalah set basic daripada pusat rawatan Edrus untuk mereka yang nak pakai kasturi syifak ni, nak jadikan sebagai pakaian amalan harian. Elok beli kasturi syifak ni, dapatkan dan guna insya-Allah. Jangan sekadar guna saja insya-Allah, dan jadikan ni sebagai amalan untuk kita benteng diri dengan menyapu ataupun menggunakan kasur syifak di setiap hari kita. Nak pergi solat, nak pergi kerja, insyaAllah. Ini jadi sebagai benteng daripada gangguan jin, ain hasad orang, insyaAllah. Kena try lah guna, insyaAllah. Nanti kamu tahulah. Dan disabun kayu kemuning hitam sebagai mandian pembersihan dalaman kita daripada gangguan jin, santau, sihir, insyaAllah. Kalau kamu yang belum tahu lagi pasal kayu kemuning hitam ni, boleh tengok di YouTube kami, di Facebook dan TikTok kami. Sabun kayu kemuning hitam. Okey. Kita sambung dalam video ni, insyaAllah. Tengok sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe. Jom tengok balik video ni. Duduk. Nak lawan kat depan. Kat sini jangan lawan. Boleh? Tak cukup tepi space ni. Orang ligan lagi lah. Boleh? Kunci jin, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ushaynahum fahum la yusirun.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikut assalamualaikum. Ikut bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya aku, dengan penuh kesedaran, wakil kepada keluarga besarku. Belah mak dan ayahku. Membatalkan ikatan saka pusaka yang terikat dengan diriku, dengan jin. Sama ada ikatan itu telah diambil dalam keadaan sedar atau tidak, mimpi atau jaga, zahir atau batin, bermula saat ini aku haramkan darahku dan keturunanku kepada bangsa jin. Seandainya mereka mengganggu kami, jadikan darah kami, ya Allah, racun berbisa, panas membakar, saran-saran jin dalam badanku dan keturunanku. Dengan berkat surah Al-Falaq dan salawat tiga kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terputuslah, maka terbatallah ikatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma صلي على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Maknanya simptom sihir yang abang sihir jelas. Tapi ada bukaan pada diri abang, tak boleh nak kontrol dia masuk, tak boleh kontrol. Selalu sakit berat bagaimana lepas tu tubuh dia cucuk kat paha? Masa mana rasa selalu macam cucuk guna kena guna kayu macam tu lah, cucuk. Rasanya tu eh? Memang ada bergaduh ke keluarga? Tak ada bergaduh. Ada bergaduh dengan siapa ke? Ada konflik ke? Selalu dengan jiran ke, dengan siapa ke? Selalu dengan rumah, selalu berselisihan. Benda kecil pun jadi macam besar. Rumah bang? Rumah sakit ke? Tak sakit. Kalau belah keluarga apa? Ada bersisih dengan siapa-siapa? Macam tak puas hati dengan siapa? Tak ada langsung. Orang tak berhati dengan abang, keluarga abang. Pasal ada ramai tak? Yang orang tak berhati dengan keluarga, saya tak pasti. Yang pasti keluarga saya daripada ramai-ramai tu tak pernah yang bergaduh. Baik. Macam mana benda ni boleh bertapak dalam badan kamu ni? Dari segi hubungan kamu dengan orang, ada masalah kan kamu? Ni pelik ni. Ni rasa tak sama macam kakak kamu punya ni. Tak sama. Lain. Tapi selalu cakap Cina kalau suka. Semalam je puasan. Saya ni cakap Cina juga. Tadi. Jepun tak ada? Cina je? Cina apa tadi? Komunis. Cina komunis. Tak tahu negeri kan, komunis. Lagi ni yuk, menjara buduk kamu. Masuk semangat kan yuk. Tapi Cina pun boleh silat kan. Tahu. Banyak lalu kat cokit ni. Rasa ni yang numpang dia ni bukan dari negeri ni. Bukan dari negeri. Bukan. Tapi dia telah bersarang dalam badan kamu. Tengok ni, sebab ni sihir eh. Bila ustaz baca pembatal sihir, dia akan bagi efek. Sedia. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihis sihr innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalan mufsidin. Ya Allah, putuskan ikatan buhulan sihir antara dirinya dengan hamba Allah, dengan jin, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtatu bi darbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin Amin. Kunci ya Allah semua pergerakan ya Allah. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa awshayna hum fa hum la yubsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Surun surun sur wa ayah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم أيديه ولا يحيطن بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العزيز. Lumpuhkan semua pergerakan ya Allah, ikatan semua. Cabut. Boleh menumpang ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Bina stadarat kama stadaratil malaikah bimadinatil rusul. Bila khandakin wala sur. Min kulli qadari maqdur hadari mahzur. Wa min jami'i syurur. Wa min jami'i syurur. Wa min jami'i syurur. Tatarasna billah. Tatarasna billah. Tatarasna billah. Min aduwina wa aduillah. Min saki wa arushillah ila kawai ardillah. Bimi'ati alfi. Alfi. Putusin ikatan sihir. Alfi. Hawla wa la quwata illa billah. Buka ya Allah. Laluan keluar bagi jin ya Allah. Semua sekali. Ya Allah. Berkat salat Fatih. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Sekarang سنعته لا تنقطع بمئة ألف. Keluarkan semua tapak sihir dalam badan. Alfi, alfi, alfi. Hawla wa la quwwata billahil alim. Hancurkan ya Allah ikatan sihir di luar badan ya Allah. Dengan izinmu ya Allah. Kalau benar dia dizalim ya Allah, kau bertawassul dengan amalan kebaikan dirinya ya Allah. Seandainya ada yang kau terima ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, hancurkan ikatan buhulan sihir di luar badan ya Allah. Azimatuhu la tanshaku bimi'ati alfi. Alfi. Wa ta illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asrul haq ila siratikum mustaqim ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi. Semua sekali jin Cina, jin dia, apa-apa jin Jepun ke semua sekali badan ni. Keluar semua sekali. Aku tak izin kamu. Nak keluar balik tempat asal kau. Boleh? Balik tempat asal kau. Cabut semua ya Allah. Seluruh kumpulan-kumpulan jin jahat dalam badan ya Allah. Sukma jahat dalam badan ya Allah. Semangat-semangat yang jahat ya Allah. Dengan izinmu ya Allah. Dengan berkat selawat Nur ya Anwar Sayyidi Ahmad al-Badawi. Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi bab yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin Mukhtar wa alihi athhar wa ashabihi akhyar adada ni'amillah wa ifdalat. Semua sekali.
Jerry Minsky. Orang fintikan. Lepaskan kamu masuk Islam. Tuhan kamu tak jumpa kamu dah. Kalau kamu sih kalah, mama kamu sih falah. Masuk Islam nak? Nak? Ikut boleh? Ashhadu. Ashhadu. Alla ilaha. Alla ilaha. Illallah. Illallah. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammada. Muhammada. Rasulullah. Rasulullah. Laki perempuan ni? Ha? Berjantan kan? Hmm? Okey. Aku bagi nama kamu Abdul Rauf, boleh? Boleh. Jangan kacau dia lagi eh? Baik. Pergi masjid mana-mana boleh? Jangan kacau lagi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ukhrush. Okey, bangkit. Allah. Allah. Dai, bagi ai. Ya Allah, ya Allah. Eh, nampak apa? Bagi ai. Ai beli tak ada. Tak ada, ada beli orang garam. Garam. Ambil gelas tu. Ha? Nak beli air. Ah. Oh, lega tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ha, ada benda numpang dia ni. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dia tak tahu. Dia nak keluar tu. Dia suruh ustaz keluar dengan dia. Dia nak jumpa ustaz. Ah, semalam dia sebut dengan video dia, dia nak cari handphone tu, dia tunjuk. Tak tahu macam mana dia masuk nama dalam. Macam mana dia cakap macam? Masih kerasukan? Saya sedarlah. Ha. Dia cari mana ustaz tu? Buka phone, dia mau tunjuk. Dia kata, buka! Buka mana ustaz tu? Dia cakap macam tu. Haa, macam? Oh, lepas tu, sampai dah ramai pegang dia, dia meracau. Dia bersilat yang tadi, dia macam Cina tu. Dia pegang handphone dah ke mana. Dia nak cari ustaz tu juga. Dia sebut nak cari ustaz tu juga. Dia serang sebab ustaz baca ru'yah ni. Ustaz baca ayat tu sakit lah sikit dia. Nah, tapi ustaz kena lemahan dia lah. Dia degil sangat. Dia dah lama tu. Jin-jin yang ada ilmu yang kuat. Jin-jin yang ada ilmu. Alhamdulillah. Saya rasa kategori jin yang kuat. Lega, asal lapang. Alhamdulillah. Tidak, asal lekat. Selawat Al-Fatih. Untuk mereka yang buat penawar sendiri kat rumah, hafal selawat Al-Fatih, baca 7 kali. Saya pakai sabun ustaz yang saya beli. Sekali-sekali. Saya sabun, makan sabun ustaz. Sabun kayu kuning hitam macam? Kuning hitam tu. Muntah saja, setiap kali pakai muntah. Mana sabun tu tengok? Ambil. Haa, itu. Haa, ni. Tadi tak ada orang percaya kan? Haa ni. Doktor pun beli pakai sabun ni. Bukan sebab sabun ni, sebab kayu kumun hitam. Kayu kumun hitam. Ya, orang tu dulu, ilmu tradisional dikatakan kayu kumun hitam ni penunduk hantu. Kalau dari segi perubatan, saya dah buktikan sendiri lah mana hantu jin-jin ni lemah dengan kayu kumun hitam. Apa sebabnya? Sebab Allah Ta'ala cipta setiap sesuatu atas muka bumi ni ada ada khasiat, ada sebab, ada manfaat untuk kita. Warna besi sekalipun. Mereka nak dapatkan sabun kayu munitan, carilah kat Shopee. Ataupun kalau kamu tengok saya di YouTube, boleh tengok dekat description bawah ni. Ha, ini bukan lakonan eh. Lakonan ke abang kita ni? Pernah jumpa saya sebenarnya? Tak pernah kan? Tak pernah. Pertanyaan kan? Saya tengok live. Ha, alhamdulillah. Cuma kamu kena jaga sikit badan kamu. Selalu pakai kasturi. Sini berat selalu kan? Tadi pakai. Ini laluan dia masuk ni. Kalau berat tu kamu get ready lah.
beritahu lah kawan-kawan kamu, saya dah berat sini ni. Malam-malam, pagi semalam cakap selepas kena tu, cakap sini berat. Letak tangan kat sini. Macam orang duduk. Letak kat sini, tangan kat sini, baca selawat banyak-banyak. Dengan niat, kita nak tutup laluan tu, nak, tak nak bagi orang tumpang pada kita. Boleh? Ni, sabun kayu kemuning hitam. Sabun kayu kemuning hitam. Boleh carilah dekat TikTok ke mana-mana. Dah viral benda ni. Okay. Pakai tu muntah. Dia tak tahan. Jin tak tahan lah. Tapi kalau jin jenis kamu ni, kena keluarkan. Dia tak boleh. Dia tak reti nak keluar. Bila orang dah saka ni, ada satu wadah. Ada tempat. Ada rumah dah. Sebelum ni ada benda lain dah duduk. Takut dia termasuk dalam badan kamu ni. Takut yang tu lah. Ataupun orang nak sihir orang lain terkena kat kamu. Boleh jadi tak? Hari pertama saya pakai ni, kat muka. Muntah teruk lah. Yang kedua pula, cari kat muka. Tak jumpa lagi. Siapa pula kata kau? Keluar pula kata kau. Dia macam lari. Sampailah ke bawah ni. Nanti pakai lah kat muka. Jerawat kamu semua okey nanti tu. Betul lah. Boleh? InsyaAllah. Nak pakai pagi dengan petang. Dia tarik semua minyak. Dia memang tarik minyak. Pasang jadi kering sikit kan. Sebab dia tarik minyak, dia keluarkan minyak. Jerawat jadi segan nak naik jerawat tu. Dulu banyak kan, dia orang tahu. Dulu banyak lagi? Habis. Sekarang dah kurang ni? Masa yang kena ni sekali, ada bekas-bekas ni. Tu banyak. Habis. Okey, buat apa? InsyaAllah. InsyaAllah. Ada rezeki nanti jumpa lagi. Apa-apa supportlah kami, doa ke tengok dia jauh ke. InsyaAllah. Apa yang patut dia hantar bom ke apa, hantar silakan. Dia kena berulang ke apa bacaan? Dia tak kena berulang sebenarnya. Kamu kena faham lah apa gangguan. Yang berulang-ulang berubat ni, dia tak faham apa dalam diri dia. Kita saka, kita putus keramu tu, kelas sihir, kita kena baca pembatas sihir, kena tarik keluar. Ataupun kita tengok, sebab apa kita berlaku sihir atas diri kita? Adakah sebab mulut kita ni buat jahat kat orang ke? Adakah sebab kita buat something kat orang ke? Itu kita kena settle dengan orang tu lah, kita minta maaf. Tapi kalau kita tak buat apa-apa orang sihir kita, kadang-kadang orang terasa dengan kita je. Terasa, tu bahaya juga. So buatlah yang terbaik, insyaAllah. Jaga kawan-kawan, jadi, jangan bergaduh. Jadi macam ni, keluarga selalu pesan selawat. Semua selalu lah, daripada mak, ayah, semua adik-adik. Tinggi salam keluarga, insyaAllah. Selawat, insyaAllah. Boleh. Video ni saya akan publish nanti. Ni tengah live ni. Abang ada nasihat untuk diorang semua? Tengah live ni. Banyakkan selawat. Itu je lah. Okay. Seram ni, Minji? Seram. Pernah nampak ni? Tak pernah nampak. Ada mimpi? Masa kecil-kecil dulu ada lah pernah. Sebab abang ada keturunan. Boleh? Keturunan boleh nampak. Yang pernah buat negosiasi dengan bangsa jin. Orang dulu-dulu. Yang buat lebih kurang ni. Boleh? Ustaz, masih banyak dah. Jumpa lagi lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Masih banyak Ustaz. Saya tutup dalam jalan ini. Jangan lupa selawat. Selawat selama itu selawat sampai jumpa Nabi. So, insyaAllah. Jumpa lagi dengan sesi video baru. Jangan lupa untuk komen, jangan tengok je video ni. Tengok je tak komen, susah juga. Like and share tu, biasalah tu. Semoga dapat manfaat lah, bukan nak tunjuk kehebatan. Saya tak merawat lah kalau tunjuk kehebatan. Letih merawat ni, bukan tak letih. Penat. Yang sakit pun dah letih lah, merawat tak tahu apa jadi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.